Ini saya akan buat video buat paman bambu atau sinden ngetop ya. Jadi ini paman bambu kan habis komentar nih. Saya lihat. Nah, ada kan komentarnya. Nah, kita lihat nih. Sini saya kita langsung pakai akun utama ya. Pakai akun utama. Terus kita klik, karena video yang ini udah lihat pakai akun kedua. Kita yang belum lihat itu tadi adalah mana ya, yang 2 bulan kira-kira 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu tuh mungkin ini ya. Yang belum dilihat itu. Nah, inilah kira-kira ini kan. Kalau nggak salah ini ya. Kita klik ya. Kita pause dulu supaya tidak sebab kita pause dulu ini. Nah, kita untuk ngetes aja kita lihat. Udah berapa menit? 4 menit ya. Kita kecilkan dulu takut kena copyright ya. Nah, kita sekarang komentar ya. Ini pakai akun utama ya. Anting PS Mega duet suara emas idola jutaan penonton. Oke. Kita komentar apa ya? Idola jutaan penonton. Terbaik duetnya. Terbaik duetnya gitu aja ya, karena ini buat ngetes tuh ya. Sudah saya ketik komentarnya. Kita kirim. Yes. Nah, kita sekarang cek. Kita sekarang cek ya. Ini di menit ke 5 ya, 5:17. Kita like dulu. Kita like dulu ya. Saya like bukan berarti ini ya, hampir semua video yang saya tonton itu semuanya saya like. Kecuali memang ada beberapa teman yang tidak like. Nah, tapi secara keseluruhan saya like terus ya setiap nonton. Suka atau tidak suka dengan video tersebut, saya selalu nonton. Dan bagus atau tidak bagus video tersebut, saya selalu like. Karena like itu bentuk dari solidaritas ya. Solidaritas saya bagi teman-teman yang sudah menonton video kita ya. Terserah teman kita mau like video kita atau tidak, tapi kita udah berusaha untuk memberikan like-nya. Oke, kita lihat komentarnya ya. Nah, oke. Nah, tuh udah 1 menit yang lalu ya. Kita cek di sini. Nah, saya seluruhnya udah ada 74 komentar ya pakai akun utama. Nah, di sini itu tidak muncul tanda merah. Di sini nih. Di komentar saya itu tidak ada tanda merahnya. Yang artinya meskipun saya sudah subscribe seperti ini, tapi kalau tidak ada tanda merah seperti ini, itu nanti terkesan atau kemungkinan itu orang tersebut tidak subscribe, atau saya tidak subscribe ke paman bambu ya, atau ke paman sinden ya, tuh ya. Jadi maka itu saya menggunakan akun kedua, karena kalau akun kedua itu ada tanda merahnya di sini, di bagian sini. Contoh kita lihat yang ada tanda merahnya ya, mungkin ini kali. Tidak ada juga. Nah, seperti ini maksud saya. Ini kalau ada tanda merah di bawah komentar, itu otomatis jika dilihat dari YouTube Studio, itu Studio Paman maksudnya ya, Studio yang punya channel ini, Sinden Ngetop ini,
itu komentar saya ada tanda merahnya, yang artinya itu tanda merah itu adalah orang yang komentar itu adalah subscribe. Tapi kalau komentar seperti ini, seperti saya seperti ini, tidak ada tanda merahnya, saya khawatir takutnya saya dikira tidak subscribe gitu loh ya, sama channel tersebut gitu ya. Padahal saya sudah subscribe lama dan udah teman lama juga. Dan ini terjadi bukan kepada Sinden Ngetop aja, tapi kepada beberapa teman yang mungkin merasa saya komentarnya menggunakan akun support. Itu adalah salah satu teman yang pakai akun utama saya itu tidak muncul tanda merah seperti tadi gitu ya. Nah nanti juga kenapa tadi saya minta nomor WA ke Paman Bambu atau ke Sinden Ngetop ini pas di live-nya Bunda Alipa ya, karena kita pengen konfirmasi sebenarnya benar nggak sih di komentar komentar saya itu di YouTube studionya Paman Bambu itu ada tanda merahnya nggak gitu loh. Nah kalau nggak ada tanda merahnya, memang channel YouTube saya itu aneh, kadang-kadang tidak semua temen atau tidak ke semua teman-teman yang saya subscribe itu ada tanda merahnya gitu loh. Saya khawatir kepada teman-teman yang mungkin saya tidak ada tanda merahnya beranggapan bahwa saya tidak subscribe kepada channel tersebut gitu loh. Itu udah contoh ya, contoh ya. Nah ini saya ngelihat bahwa videonya Paman itu udah sebenarnya udah berkawan lama ya, dari Paman itu subscribe-nya masih sedikit ya, sekarang sudah banyak 6.000 lebih. Itu saya sudah berkawan lama ya, tapi kenapa kok setelah saya perhatiin channel saya kok hilang muncul tanda merahnya gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, seperti ke Elvira BWI, terus ke siapa, Nungki juga, Nungki yang di Hongkong tuh, itu juga nggak muncul tanda merah. Maka itu kenapa saya pakai akun kedua untuk membalas komentar yang masuk, karena akun kedua itu ada tanda merahnya gitu. Tapi bukan berarti yang akun utama itu tidak subscribe gitu loh, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menonton tayangan video ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya terhadap mungkin komentar saya, kok takutnya gitu ada yang bilang kok saya komentar pakai akun utama kok dibalas pakai akun kedua gitu, bukan akun, kesannya akun abal-abal. Sebenarnya bukan akun abal-abal ya, ini biarpun saya menggunakan akun kedua itu ada HP-nya sendiri, ada HP-nya sendiri, jadi nggak menyatu dengan HP yang ini. Cuman bedanya akun kedua juga saya namain dengan nama channel yang sama dan profil yang sama gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya nah sekarang udah 6 menit yang lalu, nanti Paman pasti bertanya-tanya kok kenapa dilihat di YouTube, komen saya dilihat di YouTube studionya Paman pasti tidak ada tanda merah. Syukur-syukur sih ada ya, tapi saya kok berpikir sepertinya kok nggak ada tanda merahnya komentar saya gitu loh. Nah saya khawatir seperti itu teman-teman. Jadi kenapa ada beberapa teman yang saya balas menggunakan akun utama, akun kedua, karena akun utamanya seperti ini gitu loh. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di awal video ini nanti ada copyright, mungkin komentarnya akan saya nonaktifkan ya. Tapi kalau memang tidak ada copyrightnya, karena ini di awal tadi itu ada suara video dari milik dari Sinden Ngetop ya, atau Paman Bambu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.